بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله وبارك فيكم الحمد لله pada malam hari ini kita kembali memuji Allah Jalla wa Ala dan terus menerus kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Rabbul Alamin dialah Allah yang melimpahkan nikmat yang sangat banyak kepada kita semua dan tentunya ikhwani fillah hafizakumullah nikmat yang paling berharga Nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan adalah nikmat Udin, nikmat agama, ketika seorang hamba diselamatkan agamanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam musibah, berbagai macam. malapetaka yang bisa merusak agama. Ya ini tentunya nikmat besar yang subhanallah tidak semua hamba-hambanya diberikan nikmat seperti ini. Ya diselamatkan agama itu luar biasa ya. Ketika agama seseorang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam penyimpangan, dari berbagai macam kerusakan-kerusakan. ya olehnya itu Nabi saw itu setiap kali bermajelis bersama para sahabat beliau tidak bangkit dari tempat duduknya, beliau tidak berdiri dari tempat duduknya sampai beliau membaca beberapa doa itu setiap nabi bermajelis hampir ya hampir setiap nabi duduk bermajelis bersama para sahabat sebelum beliau bangkit dari tempat duduk beliau meninggalkan majelis maka beliau berdoa dengan beberapa doa ya sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma kata beliau qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisih hatta yad'a biha ulai ad'awat qallama kan ya hampir-hampir ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berdiri dari majelisnya ya sampai beliau membaca doa-doa ini ya doa-doa yang dibaca oleh Nabi setiap bermajelis itu ada doa yang panjang diawali dengan Allahumma qsim lana min khasyiatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik itu awalnya Allahumma lana ya Allah karuniakanlah kepada kami rasa takut di mana rasa takut ini bisa menghalangi kami dari perbuatan maksiat. Ya, ini permintaan Nabi ya. ya. Allah karuniakanlah kepada kami rasa takut yang mana rasa takut inilah yang menghalang kami untuk berbuat maksiat. Wa ma Dan ya Allah karuniakanlah kami ketaatan yang bisa menyampaikan kami kepada surgaMu. Wa minal yakini ma tuhawwinu bihi alayna masaibat dunia. Allahumma matti'na bi asma'ina. Silahkan antum lihat nanti. Di internet bisa dicari. Seperti awalnya sudah diklik, sudah muncul nanti. Ya, di antara permintaannya Nabi ya, di doa yang panjang itu, Nabi mengatakan, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Wala dunia akbar hammina ilmina Ya Allah Janganlah engkau menimpakan musibah pada agama kami Nabi memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah tidak menimpakan musibah pada agama Pada agama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ia ya, menunjukkan bahwa Seorang yang diselamatkan agamanya dijaga agamanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan nikmat. Oleh karena itu Nabi selalu berdoa. Hampir setiap Nabi duduk bermajelis sebelum Nabi bangkit beliau baca ini. Allahumma la taj'al al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau menimpakan musibah itu pada agama kami. Wa la taj'alid dunya akbar hammina. Dan janganlah Engkau menjadikan dunia sebagai cita-cita kami tertinggi. Ya, tujuan kami yang terbesar hidup di dunia ini. Barakallahu fiq. Ya, maka itu ya permintaan Nabi SAW yang Nabi selalu baca. Ya, dari situlah kita bisa memahami pentingnya keselamatan agama. Dan betapa nikmat ketika seorang hamba dijaga dan diselamatkan agamanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi juga di setiap hari, setiap hari Nabi membaca doa dan dijadikan sebagai zikir pagi dan petang. Nabi baca setiap pagi dan juga Nabi baca lagi, Nabi ulang lagi di setiap sore. Setiap hari, Nabi baca dua kali. Apa yang Nabi baca? Nabi mengatakan, Allahumma inni as'alukal al afiyata fi dini wa duniayah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu keselamatan. Aku meminta kepadamu, Ya Allah, al-afiyah. Keselamatan pada agamaku dan pada duniaku. Ini Nabi baca di pagi hari dan juga Nabi ulang lagi di sore di sore hari. Ya ini semua ikhwanifillah menunjukkan kepada kita betapa nikmatnya seorang hamba ketika diselamatkan agamanya, dijaga agamanya, dijauhkan agamanya dari berbagai macam malapetaka dan dan musibah. Barakallahu fikum. Ya, dan tentunya di antara tanda agama seseorang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hari-harinya waktu-waktunya dihiasi dengan ketaatan. Ya, dijauhkan dari perbuatan haram. Ya, termasuk dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia yang tidak bermanfaat Sebab Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan semua yang tidak bermanfaat. Di antara tanda baiknya Islam seseorang kata Nabi adalah dia tinggalkan semua yang tidak bermanfaat. Apalagi yang haram tentunya ya, yang tidak yang tidak bermanfaat saja walaupun halal tapi tidak ada manfaatnya dia tinggalkan itu tanda baiknya Islam seseorang adapun kalau itu bermanfaat ya walaupun itu terkait dengan perkara dunia tapi bermanfaat untuk akhirat maka apa kata Nabi ihris ala yang fauk semangatlah kalau itu bermanfaat bagimu untuk perkara akhiratmu, walaupun itu perkara dunia, tapi bermanfaat untuk akhirat, apa kata Nabi? Semangatlah engkau melakukannya. Wastain bila, tapi jangan lupa minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fiqh. Ya, ikhwanifillah, hafidhakumullah. Ya, tentunya hal-hal yang membantu kita untuk memperbaiki agama kita, menjaga agama kita adalah tentunya dengan terus-menerus kita belajar ilmu ini wasilah, ini sarana untuk menjaga agama kita itu dengan ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an dan ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, maka pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan ya kajian kita membahas Kitabul Jami' min bulu Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah pada bab yang pertama babul adab. Kita masih pada bab yang pertama bab bab tentang adab. Dan pada bab ini kita telah membaca dua hadis ya. Kita sudah baca dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu waradah. Maka malam hari ini kita akan masuk pada hadis yang ketiga hadis yang ketiga pada babul adab. Barakallahu fiqh. Sebelum kita baca hadis ketiga, seperti biasa. Ya, seperti biasa ya. Apa seperti biasa itu? Ah, mana Pak Yunus? Sakit, subhanallah. Baik. Siapa giliran? Ya, silahkan. Bismillah. An Abu Hurairah an Abi. An Abu an abi an abi hurairah radhiyallahu anhu kol rasulullah kenapa abi kenapa bukan abu bukan kenapa abi buka, kenapa bukan abu hurairah walau wala uh, Ah, belajar sama Ustaz baik masih percakapan Ustaz. Masih percakapan. Taib. Barakallahu fiqh. InsyaAllah akan tahu nanti. Taib. Silakan. An Abi Hurairah. An Anhab Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakul muslim alal muslim situn iza laqitau fasallim alaihi wa iza da'aka fajibuhu wa iza tansaka fansahu wa iza atosa wa atosa fahamidallaha fasyamitu wa iza marida fa'uduhu wa iza mata hawari muslim fatbahu fatbahu hawari muslim Tay, masyaAllah seperti Al-Fatihah, lancar, barakallahu fiq. Semoga berkah. Taib. Siap belum? Taib, MasyaAllah. Allah. Ikra. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Kala, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakul Muslim alal Muslim situn. Ida la kita hu fasalim alehi. Wa ida daaka faajibuhu. Faajibuhu. Fa aji behu, ayo. Wa idah tansoh, wa idah tansoh haka pansohu, ayo. Wa idah atosa fa fahamidallaha Fashamidhu ayo. Wa idah merido fa audhu, ayo. Wa idah mata fatbachu, ayo. Perahu muslim, ayo MasyaAllah Allah. Barakallah, pasti ada. Siapa lagi? MasyaAllah Bismillah. أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا Wa idha atosa fahamidallaha fasammithu. Wa idha mata. Wa idha maridha. Fa idha maridha wa udhu. Fa idha mata fattabi'hu. -fat Rawahul muslim. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Masya Antum sudah. Ah, ini nih. Kita sudah, sudah. Sudah. Masyaallah. Siapa lagi? Masih ada? Iya. Masih ada? Baik. Beliau. siapa nama tak Hah? faiz masya allah faiz orang yang menang an abi hurairah radhiyallahu anhu lagi? hakul muslim ala muslim sittun idza Oh, fasallim lagi? wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza

Antum pekan depan. Hadis pertama. Kemudian hadis kedua. Antum pekan depan. Hadis kedua. Taib. Kita lanjutkan. Jangan lupa di muraja ayat hadisnya. Di ulang-ulang terus. Ya, sambil bekerja dibaca. Tidak apa-apa sambil bekerja. Nabi Hurairah Allah mengetik. Ya, begitulah ilmu ya. Tidak harus duduk fokus ya sambil kita beraktivitas kita ulang-ulang itu ibadah. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Qala Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Wa 'anil Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu qala سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس أخرجه مسلم Dari an nawas ibnu Sam'an semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau beliau berkata Aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau aku bertanya Afwan. aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa Faqala maka nabi mengatakan Kebaikan itu adalah akhlak yang baik, dan dosa itu adalah apa yang meresahkan pada dadamu, apa yang menggelisahkan dadamu, dan kamu tidak senang. Manusia melihat kamu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadisnya sahih. Ya. Ikhwani fillah, hafizakumullah. Di sini sahabat yang mulia An-Nawas bin Sam'an berkata, Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Apa itu per, apa itu kebaikan dan apa itu dosa? Iya. Ikhwani fillah, hafizakumullah wa baraka Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban. Apa jawaban Nabi? Beliau mengatakan Albirru kebaikan itu adalah husnul khuluk. Kebaikan itu adalah husnul khuluk. Akhlak yang baik. Itulah kebaikan. Dan dosa itu adalah yang meresahkan jiwa. Yang menggelisahkan hati. Dan Engkau tidak suka manusia melihat kamu ketika kamu melakukan itu. Itulah dosa. Ya. Kita lihat ikhwan fillah, hafizakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang kebaikan, apa jawaban Nabi? Kebaikan itu adalah Akhlak yang mulia, akhlak yang indah, akhlak yang terpuji, itulah kebaikan. Subhanallah, perhatikan dengan baik. Nabi SAW ketika ditanya tentang kebaikan, yang nabi sebutkan apa akhlak? Bukankah kebaikan itu banyak, paham? Tapi kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang kebaikan Nabi menyebutkan ini satu, seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membatasi kebaikan itu hanya ini, kan begitu? Padahal kebaikan itu banyak, ada baca Al-Quran ada sholat, ada berpuasa, ada haji, ada umrah, dan itu semua kebaikan hebat. Tapi perhatikan ikhwanifillah fillah. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya tentang kebaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan seakan-akan sepertinya menghususkan ini satu dan menyebutkan ini satu. Iya. Yeah. Kenapa demikian? Kenapa seperti itu ikhwani fillah? Kenapa Nabi seakan-akan membatasi kebaikan itu ini? Dan kenapa Nabi menyebutkan kebaikan itu ini satu ini? Kenapa bukan yang lain? Iya. Yeah. Ini persis sama. Ini persis sama dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala Nabi bersabda al hajju arafah. Apa kata Nabi? Haji itu adalah wukuf di arafah. Ketika Nabi menyebutkan tentang haji, yang Nabi sebutkan apa? Ternyata yang Nabi sebutkan adalah wukufnya. Padahal haji itu banyak. Amalan haji banyak kan begitu. Ada tawaf, ada sa'i ada melempar jamrah aqaba ada mabit di musdalifah ada mabit di mina banyak ada sa'i antara safa wal marwah tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang amalan haji ibadah haji nabi menyebutkan satu ini dan seakan-akan hanya ini satu amalan haji kan begitu padahal tidak kira-kira apa jawabannya Hah? Karena rukun ibadah haji yang terhebat adalah wukuf Amalan haji yang terhebat adalah wukuf di Arafah Dan dia termasuk rukun ibadah haji yang terbesar Dimana seorang yang melaksanakan ibadah haji Kemudian tidak wukuf di Arafah Dipastikan hajinya tidak sah Faham? Dan dia adalah amalan ibadah haji yang luar biasa Wukuf di Arafah ini ibadah haji yang luar biasa. Ya. Nah, kalau kita sudah paham ini, maka hampir sama dengan hadis yang kita bahas malam ini. Kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang kebaikan, Nabi yang Nabi sebutkan adalah akhlak? Kenapa? Kira-kira apa jawabannya? Hah. Hah? Hah. Ya. Baik. Barakallah fiik. Baik, bisa. Ada lagi? Ha. Baik. Ya, ada lagi? Ya, ada lagi. Masuk semua. Ha. Ah. Kebaikan itu adalah akhlak. Kenapa? Yang Nabi sebutkan akhlak. Sudah benar tadi. Ada lagi yang bisa memberi masukan, menambahkan. Ah, perhatikan. Al Imam Ibnu Daky Aid salah satu ulama Syafi'i dan ahli usul. Ya, beliau ulama hadis juga. Al Imam Ibnu Daky Aid mengatakan yakni maknanya maksudnya adalah Anna khuluq khisalil birri. karena sesungguhnya akhlak yang mulia itu adalah kebaikan yang terbesar dalam agama kebaikan kan banyak salat nah akhlak yang mulia ini dia termasuk kebaikan yang terbesar dalam agama Paham? Ketika Nabi ditanya, apa itu kebaikan? Apa yang Nabi sebutkan? Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Menunjukkan bahwa akhlak mulia di antara kebaikan yang terbesar dalam agama kita. Iya. Sementara banyak kaum muslimin meremehkan perkara yang satu ini. Dianggapnya kebaikan itu ketika kita sudah haji berkali-kali. Itulah kebaikan. Betul, itu kebaikan. Benar, itu kebaikan besar. Berhaji berta setiap tahun haji. Bagus. Luar biasa itu ibadah. Tapi sebagian kaum muslimin menganggap bahwa kebaikan yang terbesar ini, hanya ini saja. Kemudian dia mengesampingkan akhlak, melalaikan akhlak. Sebagian kaum muslimin hanya fokus pada ibadah sholat. Hanya fokus pada ibadah puasa. Tapi dia tidak memperhatikan akhlaknya. Ya kan begitu? Padahal perkara akhlak dalam agama kita, apa kata Nabi? Dia adalah kebaikan besar. Makanya Nabi ketika ditanya tentang kebaikan, Nabi ternyata menyebutkan yang satu ini. Supaya kaum muslimin tidak lalai dari perkara yang satu ini. Betapa banyak yang antara kaum muslimin, luar biasa ibadahnya, luar biasa, ha? luar biasa kebaikannya, tapi ternyata akhlaknya tidak baik. Ya, paham? Bahkan Nabi saw itu pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, inna fulana, sesungguhnya fulana, fulana itu wanita ya? Tusalli Laila, dia rajin sholat malam. Sholat malam kebaikan besar, kan? Sholat malam ibadah besar, kebaikan besar. Dia rajin sholat malam, Tusalli Laila setiap malam. Sholat malam, kalau dia rajin sholat malam, jangan ditanya sholat wajibnya, jangan ditanya sholat duhanya. Sholat malam saja rajin, apalagi sholat duha, luar biasa ibadah. Ini fulana luar biasa ibadah. nahara. Rajin berpuasa sunnah. Kalau puasa sunnah rajin, jangan ditanya puasa wajibnya. Subhanallah. Wataf'al banyak kebaikannya. Tetapi ya Rasulullah, ini wanita fulana ini. waktu jiranaha bilisaniha. Tetapi fulana ini dia suka menyakiti tetangganya. Dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Iya. Menyakiti hati tetangganya dengan ucapannya yang menyakitkan, ucapannya yang kotor, ucapannya yang pedas. Tetangganya selalu sakit hati dengan ucapannya. Apakah ini akhlak yang mulia? Bukan akhlak yang mulia. Ini akhlak yang tercela. Perhatikan. Jadi banyak kaum muslimin seperti itu. Hebat ibadahnya, bagus ibadahnya, salat malamnya bagus. Tepat waktu salat berjamaah di masjid. Banyak puasa sunnahnya, Masya Allah. Rajin menuntut ilmu, bahkan tidak pernah absen belajar ilmu agama. Tapi dia punya lisan kotor. Dia punya akhlak tidak baik. Di antara akhlak tidak baiknya, lisannya tidak baik. Ucapannya tidak baik. Tidak menyejukkan kalimat-kalimatnya. Paham? Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, La khaira fiha. Wanita itu tidak ada baiknya. Coba. Langsung Nabi ingkari kebaikannya. La khaira fiha. Tidak ada satu pun. Sampai Nabi mengatakan, La huruf la. La Namanya la lil jins. La yang menafikan semua jenis kebaikan. Artinya tidak ada satu pun walaupun satu kebaikannya. Tidak ada. Subhanallah. Padahal dia rajin sholat malam. La khayra Wanita itu tidak ada satu pun kebaikannya. Hiya. Dan dia adalah min ahli nar penduduk neraka. Allahu Akbar. Ikhwani fil lihat. Oleh karena itu Nabi SAW Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam hadis ini bahwa perhatikan di antara kebaikan itu adalah akhlak. Perhatikan satu ini. Bahkan dia adalah kebaikan besar. Akhlak adalah kebaikan besar. Makanya Nabi mengatakan apa? Kebaikan itu adalah akhlak mulia. Menunjukkan bahwa akhlak di antara kebaikan yang terbesar. Iya. Banyak orang luar biasa. Baik akidahnya baik, mantap akidahnya, selesai kitab tauhid, selesai kitab usulul salasa, paham, ini syirik, ini tauhid, ini akidah ahlus sunnah, ini akidah bid'ah, ah. paham, bagus cara berlututnya, bagus sifat sholat nabinya, sudah khatam beberapa kali sifat salat nabi, tapi ternyata dilihat akhlaknya nol dia punya akhlak tidak baik. Interaksi dengan tetangga tidak baik. Bahkan interaksi dengan orang tuanya sendiri tidak baik. Orang tuanya saja tidak baik, orang interaksinya. Ya. Berinteraksi dengan istrinya, berinteraksi dengan suaminya, berinteraksi dengan tetangganya, berinteraksi dengan keluarga-keluarganya. Bermuamalah Berjual beli tidak baik, mau amalahnya berjual beli tidak amanah, pembohong. Ya kan begitu. Padahal akidahnya bagus. Mantap. Salafi. Salafi akidah, salafi ibadah, tetapi akhlak tidak salafi. Oleh karena itu, asy Badr Al-Utaibi, hafizahullah, mengingatkan kepada kita bahwa salafi itu bukan hanya salafi akidah, bukan hanya salafi ibadah bukan hanya salafi ini tetapi salafi dalam dari sisi takutnya kepada Allah salafi dari sisi salat malamnya salafi dari sisi menangisnya karena takut kepada Allah mencakup segala galanya ya barakallahu fikun. ya oleh karena itu perkara akhlak penting Sampai-sampai Nabi menyebutkan kebaikan itu akhlak. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan innama liutammima li utammima masalihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah. Nabi sampai mengatakan innama sesungguhnya aku diutus oleh Allah tidak lain untuk apa? Utammim untuk aku sempurnakan akhlak yang mulia. Sebab orang-orang kafir Quraisy itu sudah ada beberapa akhlaknya, maka ini tinggal dilanjutkan, disempurnakan. Orang-orang kafir dikenal dengan kedermawanan, ini akhlak. Orang kafir dikenal dengan uh, kejantanannya, ke apa? Bukan uh, maksudnya uh, di sini adalah uh, ketika mengatakan ah-ah seperti itu, dan dia tidak tidak mereka bukan orang yang suka ingkar janji dan ini akhlak. Apa kata Nabi sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk apa? Untuk menyempurnakan, untuk melanjutkan, memperbaiki itu akhlak. Barakallahu Iya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna min khiyarikun sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian. Perhatikan, Kata Nabi, ilna min sesungguhnya di antara orang yang terbaik diantara kalian siapa? Ahasinukum khuluqa adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang terbaik diantara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Akmalul mu'minina imana ahsanukum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya. Akmalul mu'minina. Orang yang paling sempurna imannya. Dari orang-orang yang beriman adalah yang paling baik akhlaknya. Menunjukkan apa? Bahwa akhlak diantara penyempurna iman. Tidaklah sempurna iman seseorang ketika dia tidak punya akhlak yang baik. Tidak sempurna imannya dia sholat dia berpuasa tapi dia tidak baik akhlaknya maka tidak sempurna imannya oleh karena itu nabi menyebutkan bahwa diantara penyempurna iman dan memperbaiki iman seorang yang beriman adalah akhlaknya akmalul mukminin orang yang paling sempurna imannya apa kata nabi adalah orang yang paling baik akhlaknya ini menunjukkan kepada kita posisi akhlak dalam agama penting sekali Ya, merupakan perkara yang men, cukup mendasar dalam agama kita perkara akhlak ini. Nabi shallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya, "Ya Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Dan apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka?" Penting sekali pertanyaan ini. Nabi ditanya seperti itu. Apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga? Dan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Apa jawaban Nabi? Akdaru ma yudakhilun nasal jannata yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga adalah Takwa Allah, taqwa kepada Allah, taqwanya kepada Allah. Taqwa itu apa? Kesimpulannya takwa apa? Mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Allah itu takwa. Kesimpulan. Apa kata Nabi? Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga adalah takwa Allah. Kemudian Nabi tambahi wahusnul khuluk dan akhlak yang mulia. Subhanallah. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga apa tadi? Takwanya kepada Allah, takwanya hubungannya kepada Allah bagus dan hubungannya kepada manusia juga bah, bagus. Dia punya akhlak yang baik, pergaulannya kepada manusia bagus. Barakallahu fiik. Iya. Nabi sallallahu kemudian Nabi ditanya, "Apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka?" Apa kata Nabi? "Aktsaru ma nasan nar." Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah al famu mulut ingat tadi hadis tentang fulana apa yang memasukkan dia ke dalam neraka tadi mulutnya padahal dia punya ibadah bagus tapi mulutnya ini jelek akhlaknya tidak baik apa kata nabi yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah al famu mulut yang kedua al farju farjinya Iya, dia tidak menjaga kehormatan. Mulut. Itu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Dan ternyata yang paling banyak menghuni neraka nanti adalah wanita. Wanita kan begitu. "Ya fil jannah wa fil nar." Kata Nabi, "Aku diperlihatkan neraka, fara'aitu Maka aku melihat ternyata kebanyakan penduduk neraka adalah wanita. mayoritas penduduknya adalah wanita. Nabi ditanya, lima, kenapa ya Rasulullah? Kenapa mereka menjadi penduduk neraka terbanyak? Nabi menjawab, karena mereka tukfirna la'na wa takfurna ashirah Karena mereka terlalu sering mencaci maki. Berarti mulut. Dosa mulut. Apa kata Nabi tadi yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka mu? Mulut. Dan ternyata wanita yang paling banyak masuk neraka. Karena kenapa? Kata Nabi, wanita itu terlalu sering apa? Terlalu banyak melak, melaknat, mencaci maki. Bukan berarti laki-laki tidak. Tapi memang wanita paling banyak seperti itu. Terlalu banyak mencaci maki. Watakfurna dan mereka-mereka mereka wanita itu terlalu sering mengingkari kebaikan suaminya terlalu sering mengingkari kebaikan suaminya ini juga mulut ya kata nabi di mana ketika suaminya berbuat baik kepadanya sepanjang masa lau ahsanta ihdahuna Seandainya engkau, hai para suami, berbuat baik kepada istrimu sepanjang tahun, sepanjang masa, lamanya berbuat baik orang, setiap hari dibaiki, setiap hari tersenyum, ternyata satu hari dia mendapati ada kekurangan darimu, tapi belum tentu kekurangan juga. Mendapati sesuatu yang dia tidak senangilah begitu, tapi belum tentu kesalahan kan begitu. Cuma dia tidak senang dengan satu itu. Satu dia tidak senangi darimu. Tiba-tiba keluarlah lisannya, keluarlah ucapannya mengatakan, "Ma ra'aitu minka khairan qad. Aku tidak pernah melihat satu pun baikmu. Tidak ada baikmu kau. Paham ya? Jadi itu mulut ikhwani fillah. Perhatikan kita kembali kepada hadis. Nabi tadi ditanya, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga? Apa jawaban Nabi? Takwa Allah wa husnul khuluk. Takwa dan husnul khuluk. Akhlak yang mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min shay'in athqalu fil mi fi mizanil al-mu'min yawm al-qiyamah min khuluqil hasan." Tidak ada sesuatu. Tidak ada sesuatu yang athqal, yang lebih memberatkan timbangan kebaikan seorang mukmin di hari kiamat kecuali akhlak. Perhatikan. Nabi menyebutkan apa? Akhlak yang baiknya seorang muslim itu ternyata memberat sangat memberatkan timbangan kebaikan di hari kiamat. Sangat memberatkan timbangan kebaikan di hari kiamat. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan ahasinukum khuluqa. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kalian orang-orang yang di antara kalian yang lebih aku cintai sesungguhnya orang yang lebih aku cintai dari kalian dan orang yang lebih dekat nanti kedudukanku kedudukannya denganku di hari kiamat Ini kata Nabi, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat nanti kedudukannya denganku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Masya Allah. Perhatikan, luar biasa. Ternyata akhlak ini penting sekali. Sampai Nabi mengatakan, Hah, yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat nanti posisinya denganku di hari kiamat adalah yang paling bagus akhlaknya di antara di antara kalian. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya pernah juga bersabda wa ana za'imu baitin fi wasatil jannah. Aku telah menjamin aku telah menjamin sebuah istana untuk seseorang di tengah surga. Istana di tengah tengahnya surga. Ya, bagi siapa yang dijamin istana ini di tengah surga liman tarakal kadib. Bagi siapa saja yang tidak pernah berdusta walaupun dia bercanda. Tidak pernah berdusta walaupun bercan, bercanda. Ya, sebab kadang ada orang dengan maksud bercanda berbohong. Itu tidak boleh. Kadang ada orang dengan maksud bercanda ingin menghibur orang supaya orang terhibur supaya orang tertawa akhirnya dia ber, apa berdua, ber, berbohong berdusta dan diantara bentuk kedustaan adalah membuat cerita-cerita yang tidak ada dasarnya yang tidak pernah terjadi, paham Kok ada begini? Padahal tidak ada itu kan bohong namanya. Walaupun tujuannya baik walaupun tujuannya membuat orang terhibur itu tidak boleh. Nah, ikhwani apa kata Nabi? Aku menjamin sebuah istana di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kebohongan, tidak pernah berdusta walaupun dia bercanda. Apalagi kalau serius. Apalagi berdusta untuk menipu orang. Ya ini berdusta tapi bercanda saja. Ini juga tidak boleh. Jelas ya Apalagi biasa ada Penceramah-penceramah Atau membalik-membalik Kadang menyampaikan cerita-cerita Tidak ada asalnya Bahkan dia sendiri yang membuat cerita itu Tidak ada, tidak pernah terjadi dibuat sendiri Apa tujuannya? Untuk menghibur orang Itu juga tidak boleh Apa kata Nabi? Wailul lilladhi yuhaddisu bihadis Li bihil qawm Celakalah Celakalah kata Nabi SAW. Orang-orang yang menyampaikan sebuah pembicaraan. Kemudian dia berbohong. Dia buat-buat. Untuk apa? Untuk membuat orang tertawa. Celakalah dia. Celakalah dia. Ya. Maka Nabi SAW menyebutkan di sini. bahwasanya Aku menjamin sebuah istana untuk seseorang di tengah syurga. Bagi siapa saja yang meninggalkan Al-Qadib wa masihah, walaupun dia hanya bercanda. Wabaitun, atau fi jannah liman dan aku menjamin sebuah istana bagi seseorang di alal jannah. Ini tadi di tengah, ini di atas surga yang teratas. Aku jamin untuknya sebuah istana Posisinya di mana istana itu adalah jannah di atasnya surga bagi siapa liman hasana bagi siapa saja yang selalu berusaha memperbaiki akhlaknya dan ini hadis sahih diriwayatkan oleh al Imam Abu Dawud sahih ya ikhwani oleh karena itu ini jelas sekali bagi kita betapa penting kedudukan akhlak dalam Islam. Ya, dan Nabi itu ikhwan bila kadang uh, ketika sholat, kadang ketika sholat, bahkan bukan kadang, sering Nabi ketika sholat, itu membaca doa istiftah. Membaca doa istiftah. Orang biasa bilang istiftah. Tapi yang tepatnya doa istiftah. Ya. Doa istiftah kan banyak ya banyak Allah Allahumma baid baini membaikna khataya ya ada Allah berkabira walhamdulillahi kathira ya banyak doa istiftah ada subhanakallah bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairu ya diantara doa istiftah yang Nabi biasa baca ya Nabi membaca Allahumma dini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi. Ya Allah, aku memohon kepadamu, tunjukkanlah, tuntunlah aku, bimbinglah aku, Ya Allah, untuk mengerjakan amalan yang terbaik dan berakhlak dengan akhlak yang terbaik. Itu permohonan Nabi. Allahumma di ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi. Ya Allah, Sesungguhnya aku meminta kepadamu tuntunan, bimbingan. Tuntunlah aku, bimbinglah aku untuk mengerjakan amalan yang terbaik dan berakhlak dengan amalat dengan akhlak yang terbaik pula. Dan ini Nabi biasa baca ketika Nabi sholat membaca doa istiftah. Nabi baca ini. Ya, barakallahu fikum. Jadi itu yang pertama, ya pertanyaan dari sahabat an nawas ibnu Sam'an ketika beliau bertanya tentang kebaikan maka Nabi menjawab kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Kemudian berikutnya ketika Nabi ditanya tentang dosa. Ketika Nabi ditanya tentang dosa, apa jawaban Nabi? Ya, azan dulu, sudah azan.

Taib. Ya, sebelum kita uh, lanjutkan dari jawaban Rasulullah yang kedua terkait dengan dosa Maka kita simpulkan dulu ikhwanifillah bahwa akhlak yang mulia itu kan banyak Tapi kesimpulannya, kesimpulan akhlak mulia itu ada tiga ya. Adapun rinciannya satu per satu itu nanti ada di kitab ini juga. A akan ada nanti bab tergib fi makari min akhlak bab dorongan motivasi untuk berakhlak mulia. Ada babnya nanti. Maka di bab itu nanti akan diterangkan hadis-hadis tentang contoh-contoh akhlak mulia. Ini contohnya ini contoh. Ada juga bab at-tarhib, bab ancaman dari berakhlak jelek. Contohnya apa? Hadisnya disebutkan ini, ini. Ya, tapi kesimpulannya, kesimpulan akhlak mulia itu ada tiga. Ini diterangkan oleh seorang ulama namanya Abdullah ibnu Mubarak. Abdullah ibnu Mubarak salah satu ulama tabiin murid, murid sahabat menyimpulkan bahwa akhlak mulia itu kesimpulannya tiga. Yang pertama badlun nada badlun nada apa artinya badlun nada mencurahkan kebaikan mencurahkan kebaikan kepada orang lain ya kebaikan di sini umum ya apakah harta ya ataukah berupa ilmu atau berupa tenaga yang jelasnya dia curahkan kebaikan kepada orang itu akhlak yang kedua kaful ada tidak menyakiti orang tidak menyakiti orang lain apakah menyakiti dengan tangannya dengan lisannya atau apa saja yang jelasnya dia tidak sakiti orang itulah akhlak mulia yang ketiga, talakatul wajah. Talakatul wajah. Bermuka, apa? Bermuka uh, ceria ketika bertemu dengan saudaranya. Bermuka baik ketika berjumpa dengan saudara. Itulah akhlak. Faham ya? Bertemu dengan saudara memberikan muka yang bagus. Muka yang berseri-seri muka tersenyum ketika bertemu dengan saudara. Sebab Nabi mengatakan Tabassumuka fi wajhi akhi kasadakah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Sedekah darimu untuk dia. Ya. Dan termasuk kebaikan kata Nabi idkhalu kasurur fi qalbil mu'min. Memasukkan kebahagiaan pada hati seorang yang beriman. Itu kebaikan. Dan ketika kita bertemu dengan saudara, kita memberikan senyuman, itu memberikan kebaikan pada hati saudara. Beda kalau kita bertemu, tidak ada senyumnya, tidak ada juga sapaannya. Apa itu, Mai? Ya. Apa itu, May? Ya. Bagaimanapun, sengitnya peperangan di rumah bersama istri, kalau bertemu dengan saudara, jangan bawa kepada saudara kita peperangan kita dengan istri. Tetap memberikan senyuman kepadanya. Faham? Ya, itu akhlak. Barakallahu fiqh. Jadi kesimpulan akhlak ada tiga ya. Apa tadi? Badrul nada, gemar berbuat baik, kaful ada, tidak menyakiti, dan bermuka ceria ketika bertemu dengan saudara. Itulah kesimpulan akhlak. Kalau Anda bisa praktek kali ini tiga, Masya Allah. Anda menjadi mukmin yang sempurna imannya. Di samping ibadah ya, di samping takwa kepada Allah, tambahi dengan akh, akhlak ini. Sempurna iman Anda dan jadilah Anda manusia yang terbaik dari saudara-saudara Anda. Dan jadilah Anda umat Nabi Muhammad yang paling dicintai oleh Nabi kita dan paling dekat nanti kedudukannya dengan Nabi di hari kiamat. Barakallahu fi. Taib. Anda juga sudah berhak dapat istana di surga yang tertinggi. Seperti hadis-hadis yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, memang tiga ya Kesimpulannya tiga Tapi mengamalkan satu belum bisa Ya mungkin Kalau yang ketiga bisa Ketemu dengan saudara berbuka senyum Tapi tidak menyakiti Orang itu berat Ya Apalagi gemar berbuat baik Ya tapi Insya Allah ta'ala Kita berdoa memohon kepada Allah Semoga Allah memudahkan kita semua Barakallahu fiqh Kemudian berikutnya sampai jam 8 kita ya insyaallah. Wal ismu maha ka Nabi ditanya tentang dosa. Ketika Nabi ditanya tentang dosa, Nabi menjawab yang Nabi jawab adalah pengaruh dosa. Ketika Nabi ditanya tentang dosa, Nabi tidak jawab. Dosa itu adalah bersinah, Dosa itu adalah minum khamar. Dosa itu adalah ini tidak. Bukan uh, datnya dosa yang Nabi jawab. Tapi Nabi menjawab efek atau asar dari dosa. Apa pengaruh dosa itu? Seperti apa efeknya dosa? Seperti apa tanda itu dosa? Apa jawaban Nabi? Dosa itu kata Rasulullah adalah sesuatu yang kalau kamu kerjakan akan meresahkan jiwamu. Seperti pengaruh ya. Efek dari dosa apa? Ketika kamu kerjakan itu dosa, kamu lakukan itu dosa, maka dia akan meresahkan hati, menggelisahkan jiwa. Dan kamu tidak suka dilihat oleh orang ketika kamu lakukan itu. Itulah dosa. Jadi kalau ada yang kamu lakukan, ketika kamu lakukan tidak enak perasaanmu. Ya, resah, gelisah jiwa. Dan malu dilihat oleh orang itu tanda dosa itu. Yang Anda lakukan itu tanda-tanda dosa itu. Paham? Dan siapa yang melakukan dosa akan terasa itu. Sebab dosa ada efeknya pada diri seseorang. Ada rasa yang dirasakan oleh orang yang bersangkutan. Apa rasanya dosa kata Nabi? Hah? Ketika dilakukan itu apa? Apa yang, apa yang muncul pada diri kita? Perasaan gelisah. Itulah dosa. Gelisah. Tidak tenang. Ya, Ada keresahan pada jiwa. Ada kegelisahan pada pada diri kita. Ada penyesalan. Dan kita sangat malu ketika diketahui oleh orang apa yang kita lakukan, itulah dosa. Malu. Berusaha menyembunyikan diri, berusaha menyembunyikan apa yang dilakukan. Yastaghfuna nas. Wala wa huwa ma Mereka malu dari pandangan manusia, tapi tidak malu dari pandangan Allah. Padahal Allah selalu bersamanya. Itu efek dari dosa. Ya. Maka ikhwanifillah. Ini hadis bisa juga menjadi pegangan bagi orang. Ketika seseorang tidak tahu dalil, ada sesuatu, tidak tahu dalil Dia mau tanya Ustadz, tidak ada Ustadz yang bisa ditanya Ini apa ya hukumnya ini, perbuatan ini Dia cari dalil, tidak dapat dalil Iya Kemudian dia tanya Ustadz, tidak ada Ustadz Yang bisa ditanya, apa hukumnya Maka coba Coba kembalikan kepada diri Anda Ketika Anda mau melakukan itu ada perasaan ragu ada perasaan gelisah berarti berhenti jangan lakukan. Itu tanda-tanda dosa itu. Paham? Tapi ini bukan bukan uh, apa bukan uh, kok, apa bukan uh, ketetapan yang paten ya, Tidak ndak selamanya seperti itu. Ya sebab ada kadang-kadang sudah jelas dalilnya kalau sudah jelas dalilnya haram, kan begitu. Tapi kita berbicara ada kondisi tertentu kita tidak tahu dalil. Mau bertanya Ustadz tidak ada Ustadz yang bisa ditanya. Sementara ini sudah mau antara dilakukan atau tidak? Coba kembalikan kepada diri Anda. Kalau saya lakukan, saya kayak malu kalau saya dilihat oleh orang. Berarti tak ada dosa itu. Sebab itulah efek dari dosa. Ada perasaan gelisah ketika mau dilakukan. Dan ada perasaan malu dilihat oleh orang. Ah, itu tanda-tanda dosa. Paham? Barakallah. Hanya saja pertanyaannya. Ada sebagian orang sudah jelas itu dosa. Dalilnya jelas. Al-Quran jelas itu dosa. Hadis jelas itu dosa. Ulama sepakat itu dosa. Tapi kenapa ketika ada seseorang yang melakukannya santai saja hidupnya? Tidak ada perasaan bersalah. Paham? Tidak ada perasaan gelisah. Tidak malu dilihat oleh orang. Bahkan kadang dia bangga menceritakan dosanya di depan manusia. Ada orang seperti itu kan? Nah, kalau begitu, apakah hadis ini salah? Hah? Apa kata Rasulullah SAW? Dosa itu kalau dikerjakan, meresahkan jiwa, menggelisahkan hati, dan malu seseorang ketika apa yang dilakukan diketahui oleh orang. Malu sekali. Dan berusaha dia tutupi kejelekannya. Berusaha dia tutupi dosa yang dia lakukan. Ini hadis Nabi kan jelas. Tapi kenapa ada sebagian orang ketika berbuat dosa, justru tidak ada perasaan bersalah. Tidak ada sedikit pun rasa gelisah pada dirinya. Tidak ada sedikit pun rasa malu dilihat oleh manusia, bahkan sekali lagi justru bangga dia menampakkan dosanya di depan manusia, bangga malah. Bahkan dia expose ke sana kemari, inilah saya. Ya? Kalau begitu apakah hadis ini keliru? Atau bagaimana Hah Hadis tidak ada yang salah ya Nabi tidak pernah berucap dengan harga, Semua yang diucapkan oleh Nabi benar Terus kenapa ada kejadian seperti itu Kenapa ada kasus seperti itu Perhatikan keterangan ulama Kita lihat Asyik <tuh> <tuh> Muhammad bin Salih al-Uthaymin berkata Ya fal huna ucapan nabi di dalam hadis ini sabda nabi dalam hadis ini tidak berlaku umum pada setiap orang tidak mencakup semua orang ya. jadi tidak semua orang ya tidak tidak berlaku pada setiap orang yang melakukan dosa. Ya sebab buktinya apa? Ada sebagian orang ketika melakukan dosa jelas itu dosa, dalil jelas. Tetapi tidak ada perasaan gelisahnya kan? Makanya Asy'ah Muhammad bin Saleh al mengatakan yang Nabi sebutkan dalam hadis ini tidak mencakup semua orang. Tetapi yang diinginkan oleh Nabi dalam hadis ini adalah khasul dia adalah khusus orang limanka'na qalbuhu saliman, tahiran naqiya. Ini berlaku bagi orang-orang yang hatinya masih selamat. Hatinya masih selamat, masih sehat. Paham? Hatinya masih bagus, masih ada hati. Hatinya masih selamat begitu ya. Paham? Maka hati yang seperti inilah yang dimaksud oleh Nabi kalau ada seorang yang beriman laki-laki maupun wanita hatinya masih bagus belum mati hatinya belum mati. Sebab hati, hati itu kan ada hati sehat, ada hati sakit, ada hati mati. Nah hadis Rasulullah ini ditujukan kepada mukmin laki-laki maupun wanita yang masih apa? Yang masih bagus hatinya belum mati. Faham? Nah, ihwalifilah orang yang masih bagus hatinya, belum mati hatinya walaupun sakit. Ya, sakit karena dosa itu akan merasakan ketika dia berbuat dosa, hati yang masih bagus itu terasa. Paham? Paham ini, apalagi kalau hati itu bersih, hati itu bagus, hati sehat walafiat, hati yang sehat walafiat. Kapan dia terjatuh dalam dosa, hatinya akan merintih. Hatinya akan menangis itu pasti. Nah, hadis Rasulullah di sini ditujukan kepada mereka-mereka ini yang masih bagus hatinya. Paham? Adapun orang yang hatinya sudah berkarat, hatinya bahkan sudah mati iya dan billah karena banyaknya dosa yang dia lakukan sampai hatinya mati inilah orang-orang yang tidak terasa dosa yang dia lakukan. Inilah orang-orang yang justru bangga ketika dia berbuat do, dosa. Kenapa? Karena hati sudah na'udzubillah, sudah berkarat. Tapi kalau hati itu masih bagus. Ya, walaupun ada kotoran-kotoran sedikit. Itu ketika dia berbuat dosa akan terasa itu. Faham? Dari sinilah ikhwani billah kita bisa menilai hati kita. Silahkan nilai hati kita masing-masing. Paham? -masing. Kapan kita melakukan kesalahan? Santai hidup kita dengan kesalahan itu. Tolong bengkel hati Anda dulu. Masukkan ke bengkel itu. Ada masalahnya itu hati. Tapi kapan Anda berbuat dosa? Ketika Anda melakukan itu, dosa sebelum Anda lakukan, ada perasaan berkecamuk. Apalagi setelah melakukan, oh, terasa tidak tenang, hidup berarti hati Anda masih bagus, ada harapan. Silakan Anda bersihkan kembali hati Anda dengan taubat, kembali bersih. Itu alhamdulillah, ini. Masya Allah, ini barometer dari Rasulullah untuk menilai hati kita. Coba periksa masing-masing hati kita tatkala berbuat dosa. Ketika hati itu merintih, tatkala berbuat dosa, merintih hati, menetes air mata, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan hati kita hati yang baik. Tinggal apa? Tinggal dibersihkan dengan bertobat kepada Allah. Tapi kapan dosa demi dosa kita lakukan tidak meresahkan jiwa kita, tidak menggelisahkan diri kita, bahkan tidak sampai meneteskan air mata, itu tanda hati keras. Oleh karena itu mata juga kering, air mata juga kering karena hati keras. Paham? Barakallahu fi. Ya. Maka ikhwani fillah wal akhwati fiddin, rahimani wa Sebab orang yang hatinya bagus, orang yang hatinya selamat, sehat, walafiat, itu pasti ketika dia berbuat dosa, pasti gelisah. Pasti itu. Tidak tenang hidupnya ketika melakukan suatu pelanggaran. Walaupun itu pelanggaran kecil. Mau bukti? Silahkan baca sirah para sahabat sahabat dipastikan hatinya apa? Hah. Hati sahabat hati bersih atau hati kotor? Bersih hati sahabat. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud berkata, "Man kana man Siapa yang ingin mencontoh, meniru, silahkan contoh orang-orang yang telah meninggal itu. Siapa yang dimaksud ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Mereka itulah sahabat Muhammad abarrun quluba karena sesungguhnya mereka adalah manusia yang paling baik hatinya. Itulah para sahabat. Coba kita lihat bukti baiknya hati para sahabat ketika sahabat melakukan suatu pelanggaran luar biasa. Takutnya mereka gelisahnya mereka. Perhatikan ada sebuah hadis. Ada seorang Arab Baduy bayangkan Arab Badui Arab Badui berarti bukan bukan sahabat-sahabat utama kan Bayangkan Arab Badui yang sangat jarang berinteraksi dengan Nabi sebab mereka tinggal di pelosok di pegunungan sangat jarang turun kota Kalau mereka turun gunung, turun ke kota mereka datang untuk bertanya agama pasti Sangat jarang berinteraksi dengan Nabi Tapi mereka sahabat maka ada seorang Arab Badui ikhwani fillah suatu ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang ke Nabi. Arab Badui ini. Datang dalam kondisi apa? Dan tipu Dia jambak rambutnya, dia jambak rambutnya gini. Dijambak-jambak rambutnya, tarik tarik rambutnya. Kemudian dipukul-pukul dadanya. Dadanya dipukul-pukul di depan Nabi. Subhanallah. Sambil dia berkata, halak tu, halak, tu, halak tu. Ya Rasulullah, hancur saya, hancur saya, binasa saya. Subhanallah. Reaksi, perhatikan reaksi Arab Badui. Ya, datang ke Nabi dalam kondisi apa? Ada riwayat menyebutkan dia gini-ginikan pipinya, gini-ginikan, dipukul-pukul pipinya, Rambutnya ini tarik-tarik. Dada dipukul-pukul sambil berkata, Ya Rasulullah hancur sudah saya. Hancur saya, hancur saya. Betul-betul binasa sudah saya. Subhanallah. Perhatikan reaksi Arab Badui. Nabi tenangkan, apa? Tenang dulu, apa yang terjadi pada dirimu? Subhanallah, dia ceritakan. Ternyata apa yang terjadi? Dia berkata begini, Wa tu ala wa ya Rasulullah, bagaimana saya tidak mengatakan diriku hancur binasa. Aku telah melakukan pelanggaran. Aku telah melakukan dosa. Perhatikan apa dosamu? Apa pelanggaranmu? Aku telah menggauli istriku. Coba, bukan istri orang, bukan anaknya orang digauli, istri sendiri aku gauli. Tetapi aku lagi berpuasa. Subhanallah. Allah melihat para sahabat. Ya, perhatikan pelanggaran sahabat ini dosanya. Apa dosanya tadi? Hah? Menggauli istri saat berpuasa pada bulan Ramadan. Kan memang tidak boleh, haram. Ketika beliau Arab Badui radhiyallahu taala anhu menggauli istrinya di bulan Ramadan. Setelah dia gauli istrinya, apakah dia merasakan tenang? Tidak, gelisah. Subhanallah. Begitu gelisahnya beliau, begitu cemasnya beliau dengan pelanggaran dilakukan sampai beliau meninggalkan apa? Gunung, turun, pergi ke Nabi, datang ke Nabi dalam kondisi apa? Rambutnya dijambak, pipinya ditampar, dadanya dipukul, betul-betul terasa sakitnya. Inilah tanda orang yang baik hatinya. Terasa itu maksiat. Ya. Padahal yang digauli adalah istri beliau sendiri. Bukan istri orang. Sementara orang-orang sekarang, na'udzubillah, di bulan Ramadan berzina. Dia tidak berpuasa. Tidak ada perasaan sedikit pun bersalah kepada Allah. Tidak ada sedikit pun rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh benar apa kata Nabi al-haya'u syu'batum minal iman malu adalah bagian dari iman ketika seseorang tidak punya rasa malu maka hilanglah keimanan itu tidak ada rasa malu tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa bersalah lihat sahabat Arab badui belum kita berbicara Abu Bakar, belum kita berbicara Umar, belum kita berbicara Utsman, kita berbicara Arab Badui yang jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jarang mendengarkan nasihat. Lihat hatinya. Subhanallah. Ya, yeah. itu bukan zina kan? Itu bukan persinahan, ikhwanifillah. Beliau tidak berzina sebab istri beliau sendiri tapi ternyata apa? Gelisah beliau. Khawatir beliau. Cemas beliau dengan keadaan dirinya. Sampai beliau berkata, saya sudah binasa ini. Saya sudah hancur. Sementara kita, ikhwani fillah, sebagian dari kita, kaum muslimin, setiap hari berzina. Tapi tidak ada perasaan bersalah. Setiap hari berzina. Walaupun bukan zina yang sebenarnya. Sebab zina itu kan bukan hanya timba masuk sumur. Tapi zina itu zina mata. Zina telinga itu zina. Melihat perempuan yang tidak halal untuk kita lihat itu zina mata. Memegang perempuan, berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram itu zina. Iya kan? Menonton adegan-adegan yang tidak layak itu zina. Zina mata. Setiap hari berzina. Tapi tidak ada sedikit pun perasaan bersalah. Tidak ada sedikit pun perasaan cemas. Barakallahu fikum, Mana hati Anda? Ya. Barakallahu fikum. Ya. Kata Sulaiman Ad-Darin ad, ad rahimahullah. Aslu kullu khairin al min Allah. Sumber segala kebaikan adalah takut kepada Allah. Maka tidaklah sebuah hati kosong dari rasa takut kepada Allah illa qalbun kharib kecuali hati itu adalah hati yang sudah roboh, sudah hancur. Ya, sumber segala kebaikan itu adalah takut kepada Allah. Maka tidaklah hati itu kosong dari rasa takut kepada Allah kecuali hati itu adalah hati yang rusak ya kata para ulama kalau anda mendapati hati anda sudah rusak maka mintalah kepada Allah untuk men men mintalah kepada Allah hati yang lain mintalah kepada Allah hati yang lain barakallahu fi. itu contoh ya contoh kita lihat contoh pemilik hati yang baik seperti itu tadi, contoh yang lain ada sahabat, namanya Sabit, Ibnu Qais, Ibnu Syammas. Pernah dengar sahabat ini? Sabit, Ibnu Qais, Ibnu Syammas. Sahabat yang tidak pernah kita dengar mungkin namanya, tapi luar biasa sahabat. Suatu ketika, ikhwanifillah. Sabit ini dikenal sebagai sahabat yang tinggi suaranya, besar suaranya kalau bicara. Suaranya besar ya. Oleh karena itu beliau di di, di diamanahi untuk menjadi khatib. Khatib, jadi khatib khatib. Kenapa? Karena suaranya lantang. Suatu ketika. Seperti biasa, Nabi ketika bermajelis dihadiri oleh sahabat dan di antara sahabat yang selalu hadir di majelisnya Nabi adalah Sabit ibu Qais ibu Sammas Tiba-tiba Nabi lihat kok tidak pernah muncul Sabit ini. Di mana dia? Dicari-cari oleh Allah mana Sabit? Ya. Dan itulah perhatian Nabi kepada para sahabat dicari. Nabi perhatikan oh ini mana orangnya ini? Dicari oleh Nabi. Besoknya tidak muncul, mana orang ini kok tidak pernah muncul lagi. Maka ada yang berkata, "Ya Rasulullah, saya tahu di mana rumahnya. Saya akan datang ke rumahnya mencari langsung. Apa gerangan yang terjadi? Mungkin dia sakit." Begitu sahabat ini sampai di rumahnya, Sabit sahabatnya berkata, "Aku ternyata melihat Sabit di rumahnya dalam kondisi mungkisan suhu. Mungkis apa Mungkin itu kepalanya di, ba, di bawah, apa namanya? Jadi kepalanya di apa? Ya? Jadi kepalanya dibalik, artinya kepala di atas dia balik kepalanya di bawah. Apa itu namanya? Hah? Jukir, jukir balik. Yang jelasnya gitulah. Subhanallah. Sambil sahabat ini nangis nangis demikian kondisi yang dilihat oleh sahabat itu aku melihat saat itu aku melihat sabit ini mungkis membalik kepalanya dan menangis nangis aku pikir dia sakit atau apa dia sampai aku tanya apa yang terjadi dengan apa kata beliau Syarrul kana Syarrul kana yarfa'u sautahu fawqa sautin nabi sungguh <sumlah> kejelekan <sumlah> sungguh bencana sungguh musibah telah menimpa orang-orang yang mengangkat suaranya melebihi suara nabi coba dia merasa bersalah ini sahabat apa kata beliau serul karena sungguh amat jelek sungguh bencana sungguh musibah sungguh bahaya menimpa siapa saja yang telah mengangkat suaranya melebihi suara nabi amaluhu sungguh semua amalnya habis dan dia termasuk penduduk neraka. Ternyata ikhwani inilah yang menyebabkan Thabit Ibnu Qais Ibnu Syammas berhari-hari tidak datang ke majelisnya Nabi. Kenapa? Beliau mengurung diri di rumah karena gelisah, karena sedih. Kenapa sedih? Sebab beliau menganggap dirinya lah yang dimaksud dalam ayat. Menganggap bahwa diri salah ya, diri salah yang dimaksud dalam ayat itu. Apa ayat dalam Al-Quran? Ya ayuhalladina amanu. Wahai orang-orang yang beriman kata Allah. La tarfa'u aswatakum fauqa sawtil nabi. Jangan kalian mengangkat suara kalian melebihi suara nabi. Tidak boleh. Kalau berbicara di depan nabi, suaramu kecilkan volumenya. Tidak boleh suara orang yang beriman itu lebih tinggi volumenya daripada suara Nabi. Tidak boleh. Itu di masa Nabi hidup. Makanya kalau sahabat berbicara di depan Nabi, mereka beradab sekali. Tidak boleh mengangkat suara, kata Allah. Tidak boleh haram hukumnya mengangkat suara. Volume suara tidak boleh lebih keras daripada volume suara Nabi. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Kalau kalian angkat suara melebihi volume suara Nabi, apa yang terjadi? Antah amalukum wa antum la tashurun akan menyebabkan semua amalan kalian sirnah. Bayangkan, ternyata efek dosa dari mengangkat suara melebihi suara Nabi, apa yang terjadi? Allah hanguskan, Allah hancurkan, Allah hilangkan semua amal soleh dan kalian tidak sadar. Sudah habis amal kebaikan. Ngeri. Nah, ketika ayat ini turun, Sabit Ibnu Qais Ibnu Syammas baca ayat ini, beliau anggap dirinya lah masuk dalam ayat itu. Kenapa? Sebab beliau punya suara tinggi kan? Begitu. Beliau bersuara tinggi. Makanya tadi dikatakan bahwa beliau khatibul ansar. Khatibnya orang-orang Madinah. Tukang khatibnya. Khatibnya ulama. Subhanallah. Itulah ternyata yang membuat sahabat ini gelisah sampai tidak muncul berhari-hari di majelisnya Nabi. Allah, Lihat ya. Ya. Padahal beliau tidak mengangkat suara di depan Nabi kan? Tidak. Beliau hanya merasa suara saya besar. Suara Nabi kalah dari suara saya. Beliau khawatir jangan sampai beliau lah yang dimaksud dalam ayat yang kemudian diancam sirna amalannya dan termasuk penduduk neraka. Makanya apa kata beliau tadi ketika ditanya, ada apa denganmu? Apa jawaban beliau? Jeleklah menimpa saya. Kenapa? Karena saya memiliki suara lebih tinggi. Saya termasuk penduduk neraka. Subhanallah. Ya. Ikhwanifillah. Perhatikan. Bagaimana kondisi sahabat? Apakah sahabat ini berdosa? Tidak. Tidak ber, tidak melanggar dia karena dia tidak sedang berbicara di depan na Nabi. Yang salah itu kalau ber, berbicara bercakap dengan Nabi angkat suara. Itu yang salah. Itu yang dilarang. Tapi beliau hanya merasa bahwa saya punya punya volume suara lebih tinggi. Merasa seperti itu khawatir salah yang dimaksud dalam ayat. Subhanallah. Apa kata Nabi? Ketika diberitahukan kepada oh ternyata ini sebabnya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Pulanglah kamu kepada dia, sampaikan kepadanya. Bahwa dia bukan penduduk neraka, bal huwa min ahlil jannah. Sampaikan kepadanya, persaksian dari Nabi. Dia termasuk penduduk syurga nanti. Subhanallah. Sabit Ibnu Qais, Ibnu Syarmas.